ice cream while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Share ke kalian semua, kadang-kadang di aplikasi GoPro itu pada saat kita merekam video itu terjadi not supported. Nah, ini gue mesti kasih tahu caranya bagaimana untuk mengatasi itu semua. Oke? Jangan kemana-mana. Ini dia penyakitnya ya. Tuh kan. Caranya kita harus restart dulu kamera GoPro ini. Gue udah sering, udah dua kali gue ngalamin not supported pada GoPro nya. Kita harus merestart kamera ini ya. Caranya kita tahan tombol di sini, ada tombol. Kita tahan. Nah, sampai muncul tulisan reset. Reset apa reset ya? Reset, restart. Ya, macam itulah. Terus kita yes dan oke. Oke-nya ini tombolnya ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Saat kita seperti biasa membuat ID dan passwordnya. Dan selanjutnya kita cek lagi apakah memang betul bisa kembali. Kalau memang masih seperti itu, muncul preview not supported, coba di reset lagi, pasti bisa. Dan ini sekarang udah bisa lagi ngerekam, nggak muncul not supported lagi ya. Jadi udah bisa kalian mengontrol gambar kalian sendiri. Sekarang udah bisa lagi ngerekam, nggak muncul not supported lagi ya. Jadi udah bisa kalian mengontrol gambar kalian sendiri. Ini itu aja solusi permasalahan not supported dari gua. Semoga teman-teman bisa terbantu dengan masalah tersebut. Oke, next kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.